Secara kebetulan itu ya, saya nggak tahu itu orang keluar dari rumah ngelempar batu ya, besar banget sampai bunyinya keras banget. Udah. Cipung, 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 cipung sini, cipung, cipung. Contoh seperti itu, Jerry sama yang baru itu, contoh seperti itu ya. Masalah sepele malah jadi masalah nanti. Padahal hanya sekedar main saja. Sekedar main saja. Kita ambil aja. Sini. Sini, sini, sini. Sini. Ambil. Ya. Itu masalah sepele aja. Masalah sepele aja. Masalah sepele hanya sekedar main aja. Maaf, maaf, maaf. Hanya sekedar main aja nanti jadi masalah. Jadi masalah. Apa namanya? Suaranya kemana-mana. Ya, sementara di kandang dulu ya kalian ya. Udah sekali-kali di rumah kamu ngapain? Kirain tidur malah dibuka pintunya udah nungguin pintu dibuka malah tidur. Sekali-kali di rumah ngapa? Ngelayap terus. Kayak nggak dikasih makan aja kamu. Kenapa nggak betah di rumah kenapa? Udah tidur. Apa nggak capek kamu di luar? Kayak tadi malam. Ayah mau masukin kucing ke dalam. Secara kebetulan itu ya, saya nggak tahu itu orang keluar dari rumah ngelempar batu ya, besar banget sampai bunyinya keras banget. Udah, untung nggak kena. Itu kucing siapa saya nggak tahu. Nah takutnya kan pas kucing kita itu loh. Soalnya keras banget itu, nggak cuma sekali ngelemparnya karena nggak kena, jadi dia ulang lagi ngelemparnya pakai batu, ngeri banget kan? Oke, tuh, oke. Nah, berarti kan Kiki juga bisa dilempar orang nih, karena di malam itu lihat jelas banget lah pokoknya. Aduh. Orangnya juga ngelihat saya, kucingnya sampai lari tuh. Tapi nggak tahu itu kayaknya kucing yang ada di sekitaran sini, dilempar batu. Dan nggak pernah di rumah, kamu sekali-kali di rumah loh, di rumah, ya sekali-kali di rumah, diem. Musa. Agar makanya saya tuh gelisah banget ya kalau kucing lagi pada di luar itu gelisah sekali. Itu. Karena hampir tidak ada yang menyukai kucing sih. Ya. Jadi saya gelisah. Sini Musa, sebentar-sebentar saya keluar ngecek mereka. Ya,
kalau nggak suka biasanya kan segala cara itu dilakukan, entah itu benar kucing kita atau bukan, itu bisa terjadi sesuatu kayak pelemparan batu kayak tadi malam itu. Saya tidak pernah membiarkan mereka itu di dalam rumah tanpa harus apa ngecek mereka di luar, kalau pas mereka lagi di luar itu nggak pernah. Kayak kegelisahan itu selalu ada ketika mereka berada di luar. Nah, sedangkan mereka itu memang tidak bisa di dalam rumah terus, karena memang mereka butuh udara ya. Mereka sendiri yang tidak menginginkan mereka itu dikurung di dalam rumah. Begini, dekat. Ya, secara apa namanya, kayak kita lah, kalau di dalam rumah terus kan panas apa ya. Ya mereka juga karena tubuh mereka kan sudah hangat dengan bulu-bulu mereka, jadi ya, mereka harus menyesuaikan cari tempat yang sejuk. Ini saya selalu pantau mereka karena mengerikan lah, menurut saya itu mengerikan.